ketemu di rumah, Cuk. Ya. Nih. Nah, ini barangnya, ini yang tadi di diambil di apa? Si cepat. Kayak gini lah. Langsung unboxing aja kali ya. Boleh. Kem, ramang ketok-ketok ke aku toh. Ah, zoom. Eh, enggak, rasa gue bawa masker lah. Yuk, buka. Mau ngintip enggak? Ngintip dulu kali ya. Dikit. Susah. Berinya berapa duit tuh? Disebutin enggak? Enggak tahu. Di bawah 5 atau di atas 5? Enggak tahu. Yaduh. Asal orang mah tahu tahu mereknya apa, pasti dia ngeh juga browsing sendiri. Rahasia tuh apaan tuh? Ini kenapa lokal ya, Pak? Hah? Kenapa lokal, Pak? Iya, lokal. Lokal sini aja. Gini ya, cara pakainya. Karena safety. Bapak, hati-hati, Pak. Ini apaan? Silinder. Oh, silindernya. Ini nanti. Silindernya dulu aja kali. Unboxing apanya dulu nih? Sekarang nih? Ini dulu aja. Boleh. Aduh, kena dalamnya anjing. Please. Please. Aduh. Hati-hatilah. Pakai gunting aja, Pak. Pakai gunting. Aturan, tapi enggak usah. Nah. AM. Ini ori ya. Lu tahu enggak perbedaan ori sama KW-nya kayak apa? Tahu, pasti ada pertama apanya? Ada brand-nya, ada hologramnya, yang di situ ada emboss. Emboss-nya. Itu benar. Pasti ada kayak ini ya? Pasti. Terus ya, kalau apa namanya, anjing nggak perlu nanti. Terusan ya, tadi diangkat aja. Enggak. Enteng, sumpah enteng banget. Ini doang nih. Enteng ya? Enteng banget. Kalau dikurinya sih 3 kilo, tapi tetap nggak ada. Tapi kan nggak mungkin gak kan, mungkin volume kan, ya, ikutnya volume. Kilo kagak ada. Sumpah, kilo kagak ada. Birunya kok kayak gini ya, biru mahal nih. Selamat. Aduh, gak bisa. Jadi gak bisa nih. Oke. Mana ya cara berdusunya? Pak, gitu kalau orang Jawa kan? Iya, orang Jawa dipanggil gitu. Dia bilang ya Pak, nggih. Ini yang terakhir nih. Apaan tuh? Kapan? Kayaknya sih itu sih kalau nggak fair dudukan. Oh iya. Dudukan apa? Klaimnya? Ini klaim. Klaim. Ini klaim buat sini, yang ini nanti buat leher. Yang sono ding? Tapi menurut gua, ini apa namanya worth it banget, iya. Karena ya barangnya bagus ya kan. Terus apa namanya ini juga, ini lu bikin lu beli knalpot yang lokal sini pasti ininya apa ya, nggak kokoh ya kan. Iya, ya nggak kokoh. Batas sih. Iya bener, serius.
Gua beli kemarin beli knalpot purbalingga enggak kok. Wah, ini. Itu apa? Enggak tahu. Itu aluminium. Oh, ini kali. Meningkatnya. Iya, gini. Iya, ada benar. Itu aluminium nih. Jadi coba kita rakit dulu ya. Coba. Coba. Ya. Yang berat malah ini loh daripada ini. Pelan-pelan, habis sholat. Serius gue nggak bohong, enteng banget. Sumpah. Ini emang di sini nggak ada perpaknya ya? Mungkin nggak langsung. Aturan sih iya. Langsung kan? Aturan harusnya ada. Emang ada perpaknya? Aturan. Bisa bedain ya kan? Warna biru yang biasa sama yang enggak kan bisa bedain kan? Birunya tuh biru kusam ini. Kalau orang enggak tahu mah kayak biru murahan ya kan, Bos? Iya, kayak gini nih. Kusam-kusam tuh ini produk Purba. Beneran dong, sampai sini dong. Iya, kena cutter. Bisa hilang nggak? Bisa sih harusnya. Bisa hilang sih? Bisa. Nggak hati-hati. Ini produk yang baru. Warnanya merah, yang dulu cuma AHM biru doang nggak ada ini. Biasa. Karena banyak di... Dikawein? Dikawein di Indonesia jadi dibikin. Yaudah gitu aja. Cakep. Serius cakep. Di sini kita pasang aja kali. Langsung pasang ini? Iya. Oh gini nih. Nah, nanti ada pernya di sini. Oh ini langsung per, berarti nggak terus apa? Kayak dipasang, motor itu nggak? Ini beneran. Nah ini dipasang di mesin, kan? Nanti ini diselopokin ke sini. Nah ini ada per ke sini sama dua. Oh gitu. Nah, iya. Iya. Kayak model Yeye Pang. Oke. Yongnek. Ya. Oh ya. Yongnek ini. Kayak gitu. Tuh kenapanya kayak gitu? Kayak gitu. Aduh. Gitu lebih ya? Lebih dari gaji UMR berapa kali lipatnya ini. Mungkin lu masih bingung juga ya kan, karena masih di dalam. Kalau misalnya udah di luar, beh birunya cok, birunya beh. Ini mungkin besok aku ganti kali. Ganti apa? Pakai Arrow. Pakai Arrow. Yang bener aja nih. Serius, ini cuma tak pakai ininya doang. Sebenarnya pakai Arrow, soalnya Arrow itu panjangnya sekitar 40 cm apa? Lebih 30 kecil. Cm lebih kecil. Lebih panjang dikit. Oh, lebih panjang dikit. Gini kali ya jadinya. Nah, dan dia isinya kan karbon. Oh. Tapi kalau karbon sama ini bagus mana sih sebenarnya? Iya. Kan tergantung juga, titanium sama karbon juga tergantung. Tapi rata-rata orang mah pakai titaniumnya di lehernya, ya, terus atasnya. Misalnya kalau di channel sebelah itu terbaik kebanyakan pakai yang model motif karbon. Karena mereka kan banyak uang. Iya. Iya. Lu tinggal gitu aja. Iya. Tinggal gini, Cuk. Aduh, anjing muncrat ini. Gitu aja. Kenalpot. Keluar kenalpot. Keluar duit gitu. Udah. Mau di shoot apa enggak? Boleh, tapi di luar gimana, Pak? Boleh, ayo ya. Yuk. Kita langsung sinematiknya dikit-dikit tipis-tipis kali ya. Sebelum boleh. Dipasang. Boleh. Let's go. We'll be right back.
Pire nang dikem. Udah nang isor kono kabeh. Iya. Iya, iya. Yang bener kamu. Yang genah. Mas, tak pasang. Tanpa asbes. Enggak pakai asbes. Yakin bocor ah, Pak? Yakin bocor ah? Enggak ngerti. Pesong saya di tengah ini. Gitu. Terus kupasnya dari tengah. Wah. Ternyata nggak bisa pakai dari tengah kok. Kemudian naik sok dari tengah. Kena knalpot. Terpantau menyerah dan minta bantuan. Dong apa? Yowes, ini loh, mepet gitu loh. Mepet. Ini loh. Ah, mepet gitu bisa. Jadi masang sendiri gagal. Ternyata butuh gerinda, guys. Ternyata butuh gerinda, guys. Harus terjadi pengerusakan, guys. Ternyata harus dipotong standar 2-nya di bawah itu. Jadi enggak bisa pasang knalpot. Gelap guys, lanjut besok ya. Yeah. Udah siang boy, dan kemarin udah kemalaman, jadi ya udah siang aja gitu. Terus ya udah penampakannya kayak gini aja tuh. Menurut gua cam banget sih, cam banget sih. Serius. What do you mean? Biasa sih. Kayak gitu aja udah cam banget, cam lah cam tuh. Birunya cinta serius dah tuh boy tuh. Boleh di check sound gak? Boleh check sound. Stop check sound. Baunya kayak di pedok, bos. Baunya kayak di pedok. Pertalit. Standar banget misalnya. Enggak lah. Lagi dong. Udah gitu aja, dikit aja. Ntar takut kipu, cuma 2 geberan doang. Gitu. Iya. Sok. Oke, gitu aja. Suaranya sih yahut banget, yahut parah. Minus di mesin aja, kurang enteng, kurang bersih. Kebetulan keborosan bensin, keborosan oli. Dari yang dapat kemarin dia terlalu takut untuk mesin macet mungkin. Oh gitu. Ya. Jadi mau dienakin lagi tuh gimana? Apa udah gitu aja? Tetap hari ini mau bongkar mesin full sampai dibelah. Diganti packing sama dibersihin aja. Gitu. Ya. Yaudah gini aja videonya.
Iya, ini for sale, Bos. For sale semua anjing. For sale semua kemungkinannya. For sale semuanya. Tapi kalau ini mungkin nunggu rapi dulu, nunggu bener dulu. Kita up lagi biar lebih lebih apa? Mungkin ya. Lebih apa? Lebih head on. Lebih head on. Siap. Ini aja belum di videoin. Udah ada yang nawar, Bos, tadi malam. udah ada yang nawar tadi malam. Iya, udah ada yang nawar, cuman masa ya baru 4 hari belum diapa-apain, belum direstorasi lagi, belum dibenerin. Udah mau laku. Sayang nanti yang kasihan yang beli. Iya, bener. Kasihan uang mereka enggak habis ntar. Iya. Iya, bener. Bener. Ya udah. For sale. Deskripsi dan tentu aja kayak video yang lain di bawah kontak personnya, email, line, iya kan, sama kan, email, line, sama Instagramnya ada di bawah. Yaudah gitu aja buat video kali ini, bro. Gua ngebaca terus, mau ngapasih aja. Yaudah buat video kali ini gitu aja. Thank you banget buat si Bos yang udah ngeluangin waktunya dan motornya gua liput hari ini. Terus thank you banget buat teman-teman yang udah support, terus udah pantengin channel gua dan Instagram gua di sini. Oh ya, yeah, Instagram si Bosnya ada di sini. Jangan lupa di-follow juga ya. Untuk update-update-nya dia bikin ngapa gitu ya kan. Hidupnya enggak jelas, bener. Ngamburin duit. Ya udah gitu aja. Thank you buat semuanya. See you next time video, bro. Well done.